Aksi tawuran antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Minggu petang kembali pecah. Suasana semakin memanas akibat pelemparan petasan yang diduga dilakukan oleh seorang provokator. Akibat aksi ini, seorang warga dilaporkan tewas karena terkena sabetan senjata tajam. Kedua kelompok warga di kawasan Jembatan Kalimanggarai, Minggu petang kembali terlibat tawuran. Aksi saling serang dengan batu, kayu, botol minuman hingga petasan terus dilancarkan kedua kelompok warga yang saling bertikai. Kedua kelompok tersebut berasal dari warga Gang Tuyul Manggarai Jakarta Selatan dengan warga Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat. Demi menjatuhkan lawannya, sejumlah warga bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran warga yang pecah di ruas Jalan Tambak ini sontak membuat arus lalu lintas sepi. Lantaran tak ada satupun kendaraan yang berani melintas karena khawatir terkena lemparan batu. Kami dapat informasi, kami ada berada di luar di daerah Citayam. Kami dapat kabar bahwa jam 1:30 kami diberi atau ditembaki petasan dengan motor. Tapi di sini nggak ada orang. Jam 1:30, nggak ada orang, nggak kita layanin. Kebetulan Pak RW keluar sama bapak-bapak yang di depan keluar. Kita di dalam gak ada orang. Kebetulan anak muda kami semuanya ke puncak Bogor. Aksi saling ejek antara remaja menjadi pemicu tawuran tersebut. Suasana semakin memanas akibat pelemparan petasan yang diduga dilakukan orang yang sengaja menjadi provokator aksi tawuran ini. Ranis Tonisanjaya, MNC Media, Jakarta.